Boleh Pak, nanti di depannya aja apa ya? Gak usah masuk. Gak usah masuk Pak. Iya. Muter balik kali ya Bapak ya. Bisa nih. Gak usah masuk. Susah juga Pak, susah Pak masuknya juga. Hah? Maksudnya repot. Daripada kita masuk ke jebak macet. Ah, iya benar. Daripada ke jebak macet ya. Orang teleponan sih. Kat kiri sayang biar kita enggak buka kiri. Kasih, dah, Pak, sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Masih di sana? Hah? Tutang titin, tutang titin nih. Sayang kamu bikin distro di dalam pasar. Iya. Kalian tahu nggak ada distro di dalam pasar? Ikutin aku sekarang. Tapi sebenarnya orang-orang udah pada tahu. Tapi buat yang belum tahu, gue kasih tahu men. Ada fancy places. Lupa lewat mana? Kok kamu nggak tahu? Lupa sih. Sini aja. Hey, come. Oh, sini ya? Oh, lewat sana lupa. Sayang, aku hallway banget orangnya. Aku lupa. Oh iya, lewat sini. Nih, cuy, jadi maksud gua, Fati buka distro dalam pasar. Nah, toko kami yang di itu udah beres. It's not a distro. What is it called? Apa? Like display toko gitu? Iya. Yeah. Hah? Kalau distro apa dulu? Kuncoro, kumpulan cowok-cowok distro. Distro nggak tahu ya, lupa aku ya apa ya. Coba. District clothing. Clothing. Round nanti naon. Nih beli sekolah dulu sini nih. Yo. Seragam sekolah. Sis. Tuh. Iya bos. Ajib sekarang ada ginian sayang. Kalau singkatannya distro apa? Di sini. Ingat nggak singkatan distro apa? Gadis distro. Hah? Gadis distro. Jadi ini distro kalian. Apa coba namanya? Distro itu distribution store. Ya kan? Apa? Distribution store ya? Tahu di sini. Kurang deket Pak. Iya man, biasanya dulu kalau ada acara band juga di hallway gini. Dulu tuh ada pembukaannya B-side. B-side bikin album juga di sini, cuy. Di hallway. Analog kamera store. Analog cuy, alik. Ini hal print. Ini apa? Oh ini apa namanya? Ada nih, gue punya satu di rumah. Ada toko musik. Gila, sekarang udah beda cuy. 2 tahun yang lalu gak begini. Ini dulu Extreme Mospit nih. Extreme Mospit harusnya di sini nih. Apa salah ya? Salah gue. Nih, Extreme Mospit dulu di sini. Dulu B-side buka, B-side konser akustiknya pas pandemi di sini nih. B-side dulu gue punya band namanya B-Side, bukan punya band, gue pernah ngisi B-Side. Sini cuy. Halo. Gue ajak lo keliling-keliling cuy. Ruang aksi besar. Ini apaan nih, space. Ada space begini bro. Alik.
ganti kelas. Miracle. Jadi ini toko sama siapa aja sih? Ini Mama beli studio. Punya siapa Mama beli? Hah? Punya Nami. Punya Nami. Oh iya, plat kan punya kamu sama Esti. Oke. Okay. Pernah sih? Itu sih tadi gudeg di bawah. Oh, bagus ya. Kayak gini kan. Wah, ini Pak LED, Pak. LED. Oh, ada scoop and scoop juga. Coba kita beli es krim ya buat pemancing rokok. Halo, Kak. Berapa sih tuh? Itu ya pakai apa ya? Pakai cup kecil? Bisa di cup, bisa di cup. Cup kecil. Di cup sama di cup harganya sama. Berapa sih? Coba. 21, Pak. 21? Iya. Mau yang 3 scoop 27 beda 6.000 harganya. Ya udah 3 scoop aja, Mbak. Mau di cup atau di cup? Di cup aja, Mbak, biar enggak repot. Kita beli es krim. Rasa. Jangan di cup deh, Mbak. Mending di cone aja. Kalau di. Tapi minta sendoknya, Mbak, ya, ntar. Kayaknya ini, Mbak, coklat. Boleh tiga-tiganya boleh beda, Mbak? Bisa, Mbak, bisa tiga. Oke. Okay. Coklat. Apa lagi, Mbak? Coklat bubble gum coba, Mbak. Bubble gum sama cookies and cream. Itu hiasan doang ya, Fruity Loops? Fruity Loops itu kopinya, Pak. Oh iya. Nanti dikasih free. Oh iya, di sini kasih free? Iya, Pak. Oke, gokil. Taruh di mananya, Mbak? Di atasnya. Satu atau dua, Pak? Satu aja. Dua boleh. Wah, ajib. Nempel tuh ya. Gak apa-apa. Scoop and Scoop ada di Ciwastra juga, cuy. Tahu. Jadi Ciwastra itu pusatnya, kan? Pusatnya? Iya. Benar, ada makanannya juga. Kayak di Amerika, cuy. Modelannya. Ini sayang. Sayang, congrats. Kamu geli gak? Esti tuh tahu kelakuan asli kamu, jadi ini tuh kayak made up story aja kalau ini kayak stage action. Stage action ya? Lanjut. Wawancara dulu. 0,5 apa 1? 0,5. Esti. Ti. Ti, lu mau gak? Gue, Nami. Nami, Esti kawannya Fatih. Cuman kalau Esti lebih spesial karena dia pakai telur. Dia teman SMP kamu sayang ya? Iya. Ini dari sini dong, Ti. Iya, Ti. Kenapa sih? Sayang, aku udah gak main sama teman SMP, kamu kok masih main sama dia? Karena aku gak punya temen. Kamu gak punya temen ya? Iya. Gak punya temen aku. Bayarnya berapa sih? 6. Disclose. Bayarnya berapa, 6? Segini. Segini. Jadi bayar apa? Enggak. Persewa. Oh, itu. Adalah itu malah. Jadi kapan runningnya, Sa? Kapan, Nam? Ya nanti. As soon as possible. Lu udah jadi. Ya udah masuk gini. Gua aja beli ginian buat ngerokoknya enak. Marlboro kan lagi bisa. Ini. Lagi COVID. Kayak COVID lagi dulu. Ini kenapa?
lagi kameramen tidak selamat. Langsung coba. Lumayan aja sih kalau suku bentuk. Ininya enak. Apa? Ini bubble gum. Ya. Ya. Tapi manis banget. Iya. Nggak cocok buat yang diet. Oh, aku tahu Ayu. Taruh sini kali ya. Ah iya. Apa ya kamu taruh sini? Itu aku. Tolong. Nih kalau lagi nongkrong gini, gue sebenarnya udah nggak ngerokok. Cuman kalau lagi nongkrong tuh ada yang bawa rokok. Minta. Minta. Lu sama nggak kayak gue? Lu masih ngerokok nggak? Coba. Kalau udah nge-vape itu, rokok rasanya udah gak enak banget. Bisa gak? Aku gak ngerokok sih. Oh iya, kamu gak ngerokok, sorry. I'm sorry. Hmm. Tapi sometimes kita butuh nikotin dari rokok. Gua ya. Kenapa? Kita. Gak tahu, gua sekalian ya udah. Dia tuh sebulan gak ngerokok lagi gitu. Kayak dari SMA ngerokok, SMA ngerokoknya. Aku SMA kelas 1 ngerokok Jarum Super. Itu pindah ke Sampurna Mil. Habis itu ke Marlboro Merah sampai kuliah lulus, sampai punya anak Naya. Banyak duit ya lu? Anak Naya, udah. Tuh, rokoknya Marlboro Merah. Ini mahal banget tau. Berapa sekarang? 48.000. Makanya udah, gue udah gak beli rokok lama. Gak worth it. Jadi gak tau harga rokok berapa. Jadi kabar baik, hari ini Abe juga pulang ya, San? Pulang. Hari ini pulang. Jadi abis ini juga kayaknya kepasin cover kita ke rumah. Oke. Hah? Oke. Hah? Diskon. Jadi kamu punya apa namanya? Swish. Froyo. Swiss Froyo, iya. 6. Enggak, kan aku lagi keliling-keliling hal udah, jadi biar tahu orang-orang. Oh, sebelah Pempek Rama. Oh, fancy banget ya. Wah, salah tadi aku kesana. Oke. Okay. Halo, Kak. Yang paling sering orang pesen? Apa Nami? Kamu kan sebagai owner. Gua sih Biscoff ya, sukanya Biscoff, oke. Okay. Sama okay. Almond. Boleh. Sama Oreo deh. Oreo boleh. Oreo. Oke, okay, Kak. Mau yang size apa nih? Ada yang large, medium. Medium aja. Medium. Medium. Oh. Gaul. Gaul eh. Berarti udah berapa lama Nam di sini, Nam? Oh, ya 2 tahun. 2 tahun ini ya. Gokil. Jadi kalau mau ke Halway jangan lupa mampir ke Swiss. Kita juga tokonya sama Pati bareng. Tuh. Oh. Oh, iya asik. Kita buka. Hari ini judulnya es krim semua. Ya. Tapi ini bukan es krim ya namanya? Bukan, Froyo. Froyo. Oh, frozen yogurt, kayak... Kayak toko yang di mall-mall. Toko yang di mall-mall apa sih namanya? Lupa aku. Apa coba, Mbak? Sour Sally. Kiar ya, Mbak? Ini fancy banget, cuy. Tuh. Kayak di Amerika, bener. Nam, gua suka nih pintu kayak gini nih. Iya. Siapa yang idenya? Kamu. Ada desain interiornya sebenarnya. Oh, desain interiornya. Bagus. Rental PS aku juga semi-semi kayak gini ntar. Aku lagi bikin di sebelah rumah aku. Tapi terlalu homey ya. Ini dulu deh nyobain. Fatih udah nyobain ya, Fatih? Karena waktu itu dia nge-boxnya. Swiss! Anjing, kerennya. Swiss! Ya. Aganin, toko lu bagus, bre. Iya, yang desain. Yang desain ya? Nih, sayang aku beli es krimnya, Nami. Aku nyobain sayang. Tapi toko kamu juga fancy nih. Apa? Toko kamu fancy juga. Ember Nami yang punya, bro. Tokonya fancy-fancy anak gaul Bandung pisan. Eish. Oh, sayang jatuh. Wow. Enak kan?
Ada karamelnya, Bos? Enak banget. Karamel, biskof. Biskof, sayang. Lotus biskof. Tahu enggak? Enggak tahu. Maaf ya, Kak. Maaf ya, Kak. Kita kurang tahu. Apa bedanya sama karamel, Ami? Beda lah. Beda. Biskof itu dari biskuit. Ah, salah. Satu sereal, satu biskuit. Oke, sereal. Ini belakangnya ada. Wow. Lucu ya. Self Love Club. Emang. Nami tuh asik. Nami Esti. Kalau aku gini. Kalau aku gini, ngikut aja kalau dimasukin sama si Mas Arin masuk. Mau tangan lu mana juga. Bagus kan? Kan dia yang punya foto booth. Aku pengen bikin warteg kayak Amerika style. Amerika. Iya, kayak wujudkan mimpinya Nam. Depan, kayak kita datang langsung bar terus di pinggir kayak hook gitu. Aku serius banget ya dia ngawang. Sama kan kayak lu. Ini kalian tuh pintarnya sama. Dia Aquarius juga. Jelas sulit kalau Aquarius sama Aquarius gedombrang jegar. Nah, yang kayak di Amerika, tau nggak? Yang di sini kita ada ke depan kayak meja KFC zaman dulu. Meja kayak diners gitu ya? Anjir, tapi warna. Bagus sih. Ya, bagus sih. Ya. Cuma nggak tahu tuh investmentnya bagus apa enggak. Kalau nggak ya fancy sekalian makanan apa kayak ya. Kayak misalnya. Pizza gitu ya. Chicken waffle. Ya, iya. Tapi kayaknya orang Indonesia enggak suka deh chicken waffle gitu. Asin campur manis bingung ya. Iya. Gue suka gue. Tapi mereka tuh ber cheese. Tapi kroyo aja tuh susah sih di Bandung. Iya, karena Bandung mah maunya teh seblak, cireng, cimol. Asin pedes gitu. Cimol bojot. Nah, itu harus diajarin dulu ini. Iya, lidahnya harus biasa dulu ya. Ah, gitu lah. Pengen kamu sayang? Udah sering kan? Udah. Jarang juga sih. Kalau ketemu Nami aja makannya. Enggak. Beli aja. Nami bawain. Ah, kita makan dulu, cuy. Anjir. Anjuy masuk vlog. Anjuy. Si Ganen. Aduh. Ganen pemalu. Panas. Ntar menyala. Ada tiga. Kecewa. Aduh, bagus juga HRV dalamnya ya. Bagus banget. HRV. HRV. HRV bagus banget. HRV sayang, HRV mah kayak depan sih. Itu loh, bukan HRV. Itu loh yang ada akuarium juga. Depan sinyal akuarium LC kayak. Masih pakai waste. Low bed sih. Kita mau makan di rumah makan apa? Rumah makan Cibiuk. Serius saya, rumah makan apa? Kita mau makan itu. Kamu bilangnya jangan rumah makan dong. Kalau rumah makan tuh makan sudah. Ibu Iman, kita mau makan dar jukut goreng. Kita mau makan bakmi. Oke, di mana? Bakmi kan. Di mana? Sorry, tidak mungkin, guys. Bakmi apa namanya? Karapitan. Oke. Acai. Kita lewat. Ya, kita mau makan apa? Jalan Gatot Subroto habis itu ke Burangrang. Mau makan apa, Kek? Makan. Aku mau kayak sayang, aku vlognya mau kayak M Hidayat. Jadi ekspor Bandung gitu ya. Kayak M Hidayat. Tahu enggak M Hidayat? M-nya apa? Nanti yang enak apa, Ti? Hah? Oh, menunya, Ci. Si aku yang yang paling spesial, Ci. Spesial masak masing babat. Oke, spesial satu. Aku satu sayang, gitu kan. Manis. Eh, sayangnya. Spesial. Gue lagi di mie baso Karapitan. Sayang namanya mie baso Karapitan. Gue coba. Esti kesini dari dia kecil. Umur 2 tahun. Oke. Gedenya masih segede. Gak tumbuh. Stunting. Makanya makan mie terus jadi tahu mie stunting.
Wow. Kamu yang manis juga. Ini ada babat. Baksonya. Min manis, sayang. Coba gua menjadi food vlogger. Gimana caranya? Food. Code blue. Code red. Code red. Coba. Sayang, aku bisa jadi vlogger. Cuma soalnya ngomongnya cuma enak dong. Enak. Enak. Enak sama enak aja. Enak. Gue selama ini meremehkan food vlogger, cuy. Kenapa? Gue kira proses. Lo ngapain sih proses makan doang lo videoin? Kan kalau food vlogger mah padahal susah anjing. Dibedah semua. Dibedah rasanya, dibedah apanya. Yang food vlogger asli ya. Bukan yang cuman iya. Gue gak bisa sih, gue bilang gini. Enak. Enak. Enak aja. Enak aja. Rasanya, rasanya gimana rasanya menurut kamu? Enak. Enak aja. Enak. Enak sama gak enak. Sang, udah sini sang, buat thumbnail. Kunci. Tuh, dashboardnya sama nyambung semua. Kayak mobil zaman dulu ya? Enggak, itu nyambung semua, komputer semua, sayang. Listrik. Tahu bayarnya berapa? Lucu banget sih. Daripada beli mah, mending ini. Gak bisa dikunci. Dari mana kamu? Dikunci. Sis. Kalau yang nanti dari hasil registrasi belum diperbolehkan tidak bisa. Contoh amit-amit kan gitu. Kalau ini tiba-tiba ada kotor gitu. Kan nanti mempengaruhi hal itu. Nanti yang dikasih tulis. Oh, tadi revisi ya, di revise. Betul, nanti di revisi. Oh, masih nanti. Saat ini. Oh, dia belum keluar, cuy. Lagi diregistrasi dulu kata si masnya. Bagus anjing. Dalamnya juga bagus.